Mau lebaran gini bagaimana bang, pesanan? Pesanan, banter pak. Karena kan kebanyakan juga pulang kampung ya. Oh gitu. Lebih banyak pulang kampung, gak begitu rame. Tapi lebih meningkat gak sih bang dari hari biasa? Kalau hari biasa lebih meningkat ya, memang di momen mau lebaran kayak gini ya bang. Sampai 2 kali lipat bang? 3 kali lipat? Gak sampai ya? Biasanya berapa bang produksi kayak gini bang? Produksi bikinnya gitu? Iya bikinnya. Ya kalau kita produksi ketupat dari 1000 ke atas sih. 1000 piece? Iya 1000. Gitu. Ini segondol gini berapa bang? Kalau ini kan kecil ya. Iya. Kalau kecil gini paling kita jual 1000-1000. Tapi kalau yang gede-gede segede gini kita jual dari 12.000 sampai. Isinya berapa bang? Isi 10. Iya. Oh, ini kan produksi 1000 nih. Apa 1000 ke atas nih dibandingkan hari sebelumnya? Sama juga. Memang segitu produksinya, iya. Bang ya? Bang, ini kulit ketupatnya dari mana sih, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Kalau saya dari Banten. Dari Banten. Kebanyakan sih dari Banten, cuma beda-beda daerah. Ada daerah yang dari Serang. Oh, iya ya. Bang, kalau di momen lebaran kayak gini, ini kan ada yang kecil, ada yang gede gitu, bang. Mayoritas belinya yang konsumen itu yang gede apa yang kecil, bang? Sama aja sih, pak. Sama aja ya. Jadi imbang lah. Kadang-kadang orang nanyain yang kecil, ada juga yang pengen yang gede. Ya sama-sama banyak yang nanyain. Kadang-kadang ada yang nanyain kecil banget juga. Ya. Ada. Beliatin bang, liatin kesini bang. Tentunya. Orang Padang. Oh ini ya. Buat ketan ya. Oh biasanya. Orang sih. Bang kalau konsumen ini apa? Ini kan udah momen mau lebaran nih bang. Biasanya mereka tuh udah ada yang pesan by WA, by WhatsApp atau langsung datang bang? Kebanyakan langsung datang. Tapi kalo ada juga yang pesan. Ada juga. Kalau teman-teman yang lain kan mungkin setiap hari di sini banyak pelanggan-pelanggannya gitu ya. Yang by WA gitu kan. Kalau saya kan ya paling musiman doang, paling lebaran setahun dua kali. Bang kalau boleh tahu bang, omset kayak gini berapa sih bang per hari bang? Per hari nggak bisa ditafsir sih ya. Iya kalau hari biasa biasanya umumnya berapa bang? Standarnya berapa bang? Standar mau lebaran aja ya? Iya kalau mau lebaran. Kalau lebaran standar ya kalau lagi ini paling sehari nyampe malam itu bisa nyampe 700 ya bang ya? Bisa juga lebih, tergantung ya bang ya. Tergantung. Abang namanya siapa bang? Saya datangnya di Kopal. Kopal? Gopal. Gopal, ya. Bang Gopal usianya? Usia saya 38. 38, memang sehari-hari pengrajin kulit ketupat ini bang ya? Enggak, kalau saya. Oh enggak ya? Enggak, saya tahunan doang. Oh tahunan doang, ya. Siap. Makasih ya bang Gopal ya. Siap. Ibu ya? Udah siap bu? Iya. Ini buat di mana nih bu rencana nih bu ketupatnya bu? Di rumah? Buat di rumah? Buat tuker-tuker. Oh gitu. Bu memang tiap tahun begini ya bu ya? Iya tiap tahun begini. Ibu dari mana bu? Saya dari Kebon Jeruk RCTI. Oh dari RCTI? Iya. Oh gitu. Memang belinya tiap tahun di sini bu? Iya nih lah. Kali ini ada pohonan. Oh gitu. Ini biasanya beli atau biasanya bikin bu? Oh biasanya bikin. Oh gitu. Cuman tahun ini beli ibu ya? Beli. Oh gitu. Ibu namanya siapa bu? Hah? Ibu Haji Farida. Ya. Usianya berapa ibu? 71. Ya. Oke siap.